Pimpinan Cabang atau PCLDI Pancoran Mas mengadakan kegiatan Festival Anak Soli yang bertempat di Masjid Baitul Ihsan Pancoran Mas Depok pada Minggu 30 Oktober 2022. Pada kesempatan ini, Ketua Pelaksana Nurholis mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk membina generasi penerus dengan program dari LDI, yaitu generasi yang profesional religius. Mereka dapat mencapai target-target dari pembelajaran yang telah kita targetkan, ya, dan bisa lebih kompak lagi, bisa lebih rukun lagi, bisa lebih bermanfaat lagi ilmunya buat semuanya. Sementara itu, Ketua PCLDI Pancoran Mas Teguh Aryadi mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya dalam pencapaian target tri sukses generasi penerus, yaitu alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Kegiatan Festival Anak Soli ini merupakan wujud partisipasi LDI dalam pembentukan karakter bangsa. Kami mengharapkan dengan adanya Festival Anak Soli ini, generasi penerus LDI di masa depan bisa menjadi generasi yang alim, faqih, berakhlakul karimah, dan bisa mandiri. Festival Anak Soli ini merupakan agenda tahunan LDI, khususnya PCLDI Pancoran Mas. Bukan hanya lomba adu keterampilan, namun sarana untuk mencetak generasi unggul melalui pembinaan karakter bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.